It's different. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Zainal Abuy. Dan malam ini saya lagi berada di kota Solo, tepatnya di belakang atau di depan Masjid MBZ, Masya Allah. Dan sekarang saya mau makan malam, guys. Lapor banget. Tadi makan siang di Yogyakarta dan makan malamnya di Solo, Masya Allah, tabarakallah. Sate Madura, sudah lama gak makan sate Madura. Dan yang jualnya ini Cak dari Sampang, Cak Paki dari Sampang ya. Cak Paki dari Sampang, bismillah. Dan seperti ini suasananya di Solo, Masya Allah. Lagi macet di seberang sana karena ada perbaikan jalan di underpass pas di ininya masjid MBZ ini. Dan bisa kita lihat ya, nanti habis makan kita ke sana sebentar untuk melihat kemegahan masjid MBZ ini. Oke teman-teman, kita langsung makan dulu. Minumnya pakai minum teh, Masya Allah, luar biasa. Hari ini saya langsung mau ke Jawa Timur, Insya Allah mau ke Sidoarjo dulu. Mungkin nanti sampai di Sidoarjo kurang lebih sekitar jam 12 malam. Oke teman-teman, kita langsung makan dulu ya. Sate Madura Cak Paki dari Sampang. Bismillah, nih bawang bawang merah, bismillah. Lontong. Luar biasa. Nah, saya tuh lebih senang saat itu dimakan dengan lontong. Biasanya lebih manis. Kalau yang ini gimana ya, asam-asam, bukan asam ya, tapi nggak manis. Masya Allah. TV bang, belum. Tore ini gitu. Sabdiannya tanya belum. Apa? Kita kenalan dulu guys. Oke. Pak Paki, sampai di mana? Lumair. Oh, Lumair. Lika. Lumair, pasar Lumair. Lika ke Timur sekone. Ule gali bareng galis. Oh, bareng galis. Ki sedang lah. Amira. Sedang. Oh, sedang. Teman. Oke. Ternyata dekat guys. Dekat Tambelengan. Alhamdulillah, ketemu sarang retan. Ini Pak, Pak Paki ya. Ini sesuai namanya ya Pak Paki. Thank you. Lagi masuk ke YouTube aku lagi. Oh, thank you. Sampai bisa ngilang di YouTube. Thank you. Sana berapa tahun gitu? Berarti mau ngoros dekor. Masya Allah, teman-teman. 21 tahun. Cepat gitu. Anu, tapi sebelumnya nggak anu, Mas. Sebelumnya itu aja. Yang ring roman itu, Pak, ngurung ke kapal. Namun bahasanya ring tenggala. Tahun ini, kan? Biasanya kan beda-beda. Beda-beda, Mas. Masya Allah, berarti bahasa Solonya udah lancar? Alhamdulillah lancar. Serai bahasa Arab. Cepat depan. Insya Allah, moga-moga. Amin. Yang dari Solo, jangan lupa mampir ke satunya. Masjid Zayed. Di Solo. Depan masjid. Depan masjid ya. Solo Raya Zayed. Masjid Solo Raya, Masya Allah. Cak Paki, Sate Madura. 21 tahun di Solo, Masya Allah. Perjalanan berapa hari, Mas? Satu minggu. Tapi kan ampu di Kendal semalam, Kuningan 2 hari, Sumedang 1 malam, di Subang 1 malam, Tasik. Ke Bandung enggak, ke Bandung cuma lewat Tasik. Habis itu kemarin semalam di Purwokerto. Purwokerto terus hari ini juga. Terus belum
Sore masuk ke kantor kan? Tuntun, si masuk ke kantor. Di setengah Wajang Isya. Siap. Wajang Isya. Nah, teman-teman, nanti kita sholat Isya di Masjid Raya Solo MBZ ya. Oke, akan saya lanjutkan videonya nanti kalau sudah masuk ke Masjid MBZ. Nah, teman-teman, kita sekarang mau nyebrang dan mau masuk ke halaman masjid, mau ke Masjid MBZ. Masya Allah. Bentar ya, karena lumayan ramai sepeda motornya. Alhamdulillah sudah makan sate ayam Madura Capati. Jadi bagi teman-teman yang di Solo, mampir dan makan sate Capati. Mantap pokoknya sate Madura. Oke, guys. Makin enak. Bentar, guys. Bismillah. Nah, kalau dulu saya itu cuma bisa lihat di TV ya, dan sekarang bisa langsung di MBZ secara langsung. Udah makan sate Madura, sekarang udah kenyang, giliran sekarang ke Masjid Mulia. Dan ternyata ada boleh banyak kulinernya di sini. Pintu masuknya katanya sih dari sini. Insya Allah. Oh, jangan-jangan mau hujan lagi nih. Maaf ya, kameranya pakai HP yang ini jadi agak sedikit gelap. Nah, sudah untuk saya parkir di tadi di tempat satenya. Makanya sekarang kita langsung menuju ke dalam ke Masjid MBZ. Masya Allah. Sebentar, ini kok kayak gini warnanya. Maaf ya kalau agak sedikit gelap. Harusnya saya pakai HP yang Samsung, tapi HP yang Samsungnya lagi di charger di Cavaki tadi. Dan sebenarnya saya tuh nggak kenal, tapi alhamdulillah ternyata tetangga kecamatan maksudnya. Kita masuk ke dalam dan mudah-mudahan diperbolehkan. Ah, Bu, apa nih, Bu? Bu. Plastik ibu ya. Nanti buat sandal. Iya. Hey, makasih bu ya. Amin. Makasih doanya bu. Masya Allah. Dan ternyata nanti mungkin sampai di sini kita sandalnya kayaknya tar kita. Masya Allah teman-teman. Bu, assalamualaikum. Kita izin dulu. Bu, boleh video? Itu buat vlog pribadi. Oh, tasnya. Masya Allah. Nah, teman-teman, jadi kita harus masukin dulu ke ini. Tas, sepatu juga, Bu. Dicek dulu sebelum masuk. Oke, sepatu dilepas di sini. Enggak. Oh, nanti di dalam. Ah, oke, makasih, Bu. Masya Allah. Belum pulih ya, Mas? Oh, yang di luar aja ya? Siap. Oke, siap. Nah, teman-teman, jadi untuk area di dalam masjid kita nggak boleh nge-vlog, hanya di luar masjidnya. Sebentar, kita ini dulu, kita beresin dulu. Masya Allah, Allah. Jadi ini informasi ya, untuk di dalam ruangan masjidnya memang nggak boleh. Nah, nggak apa-apa, tadi kita kayaknya tutup. Boleh kita titip sepatu kayaknya di sini, biar nanti tanya ya, karena ini udah dikasih plastik. Nah, ini harusnya nyari ini saya. Harus nyari nanti toilet umum untuk mandi buat ganti baju ya. Karena sudah lumayan enak. Kita lihat teman-teman. Jadi bisa kita lihat seperti ini suasana malam hari sehabis sholat Isya di Masjid MBZ, Masjid Raya Solo. Nah, teman-teman, kita sekarang waktunya untuk keliling di sekitaran Masjid MBZ. Masya Allah, tabarakallah, Masjid Raya Solo. Tuh, seperti ini di dalamnya, kita ke dalam sebentar ya. Jadi, kalau di sini masih diperbolehkan, tapi untuk masuk ke dalam yang di ruang itu, bukan ruang ya, ya di sekitaran dekat tempat utama, itu memang nggak boleh. Masya Allah, tabarakallah.
untuk sementara belum diperbolehkan untuk nge-vlog di dalam ya. Terus di sini juga ada salat bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand. Apa bahasa Jawa, maaf ya. Masya Allah, tabarakallah, keren banget guys. Itu pada foto-foto ya orang-orang. Oh, kalau di sekitar sini masih diperbolehkan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat miniatur dari Masjid MBZ ini. Masya Allah, persis banget dengan masjid yang berada di Emirat ya. Desainnya, cat putihnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Pokoknya keren banget arsitekturnya ini dan luar biasa. Semuanya marmer, seperti marmer yang di Masjidil Haram warna putih seperti ini ya. Tapi yang di Masjidil Haram lebih tebal. Tuh teman-teman, marmer seperti ini itu kalau yang asli dari Yunani ya atau Itali akan menyerap panas. Nah teman-teman, sekarang kita keliling lagi kembali ke lokasi tempat kita naik tadi yang masuk ya. Masya Allah teman-teman, indah banget. Oh ini air ya. Tadi saya mau lewat sini ternyata air kolam dan tidak boleh kita lewat di sini. Jadi tetap harus masuk dan keluar dari pintu khusus yang sudah disiapin. Ini pintu ini kantor untuk ini resepsionis ya. Dan juga di sana ada miniaturnya perpustakaan kantor, di situ masuknya di situ ya. Subhanallah, keren banget guys. Ini sepatu saya. Aduh, sebenarnya nggak pakai plastik juga nggak masalah ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya di sini pasti aman. Tadi ibu juga cuma menawarkan, masih seikhlasnya bapak. Saya pikir diharuskan untuk pakai plastik dan ternyata enggak ya. Kalaupun sandal kita hilang di area masjid, itu malah bagus kalau kita makin ikhlas. Ini mungkin karena HP saya HP jadul ya, bawahnya lampunya tuh biru, padahal secara kasat mata itu nggak terlalu biru seperti di kamera ya. Tuh, Masya Allah. Nah, kita akan keliling sampai ke sana saja ya, jadi nggak terlalu jauh karena durasinya pasti terlalu lama kalau kita keliling mengelilingi area masjid dan tentunya di sana juga tertutup ya. Seperti ini, Masya Allah indah banget. Salah satu masjid paling indah se-Indonesia. Ornamennya jadi nggak terlalu rame ya, mayoritas putih. Nah, saya lebih seneng masjid rumah itu polosan seperti ini. Hanya beberapa titik yang ada warna emasnya, jadi nggak terlalu rame. Kadang kan kalau masjid yang sekarang itu warnanya hijau, kuning, hitam, ada warna pinknya kadang, orange kadang ya. Dan menurut saya itu terlalu rame ya. Masih mending jemaah sholatnya banyak. Nah kalau sedikit, coba gimana? Sekian dulu untuk vlognya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, masjidnya sangat megah, indah. Luar biasa. Dari Kota Solo, Masjid MBZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.